Hai, assalamualaikum. Nah, kita bertemu lagi di channel Pak Saras. Oke, hari ini kita nak buat motor ni. Ornamental kita restore, ala-ala restore. Okey, dia nak perbaharui motor ni. Kita tengok dulu sekeliling motor ni. Okey. Ini dalam motor dia. Okay, jom kita leraikan motor ni dalam time slot. Sebelum tu, yang mana baru-baru singgah di channel ni, bolehlah subscribe, share, like dan komen pada video-video di channel Pita Karas. Okay, dalam time slot. Okay, kita akan basuh body sini, body kita basuh. Lepas tu semua body kita akan basuh, yang mana karak-karak ni kita akan touch up lah. Kita tak spray satu body sebab malas lah. Kita repair yang karak-karak macam ni je lah. Yang karak ni kita buang cat balik, lepas tu kita spray warna hitam balik lah. Dan engine pun kita akan basuh, basuh cuci semua. Kepulator mungkin aku akan servis balik lah. Kepulator tu nampak berminyak, nampak macam leaking. Okay. Dan cas ini aku akan buka. Yang ni pun akan buka, spray, respray, spray, spray balik. Absorber tukar baru. Bagi tank, tank kita akan spray balik, spray balik. Sini pun spray balik. Okay. Aku akan basuh dulu motor ni. Lepas tu nanti nak spray, aku akan buat video time slot lah. Ini barang-barang gantian dia. Ini cover set. Dia nak pakai cover set warna hijau. Okey, warna hijau. Ini bar belakang dia. Buka yang crown. Lepas tu dalam ni ada lampu, lampu depan, switch handle kiri kanan, throttle grip, signal, suara belakang. Lepas tu emblem. Okay, lampu belakang dan meter, okay, meter baru. Lepas tu kat sana tu ada airbag dan ekor belakang. Ekor belakang ni side airbag, ni absorber belakang, absorber belakang dan fork depan. Exhaust ada dalam kereta.
Okay, aku akan pasang dulu meter dan lampu ni dekat kepala motor lah. Okay, kita dah siap spray body dia. Nah, kita tunggu dia kering, lepas tu kita pasang lah barang-barang dia. Okay.